Kita semua maklum bahawa keluarga merupakan komponen yang terpenting dalam sesebuah masyarakat. Keluarga yang bahagia akan membina masyarakat yang bahagia juga. Dan masyarakat yang bahagia tentunya akan membina sebuah negara yang bahagia. Jadi oleh itu saya mengharapkan dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, semua anggota keluarga memainkan peranan masing-masing untuk mengekang COVID-19. Dan kita harapkan juga semua keluarga mengambil berat tentang SOP, tentang kebersihan, tentang keselamatan untuk memastikan semua ahli keluarga kita terhindar daripada wabak COVID-19. Hashtag kita jaga keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan November merupakan bulan keluarga kebangsaan yang disambut setiap tahun, yang bertemakan kita jaga keluarga kita, yang dipilih pada tahun ini bertujuan meningkatkan kesedaran dan amalan masyarakat dalam menjaga kesejahteraan keluarga ketika negara masih dalam ancaman COVID-19. Tanggungjawab dan peranan dalam menangani wabak ini bukan hanya terletak di bahu pihak kerajaan, namun harus dilakukan oleh setiap individu bagi memastikan keluarganya bahagia dan juga menjaga imej serta maruah keluarga. Bagi membentuk sebuah keluarga bahagia, setiap ahli keluarga hendaklah mengetahui peranan masing-masing, terutama dalam memerangi wabak ini. Kita juga perlu mematuhi prosedur operasi standard ataupun SOP yang ditetapkan oleh kerajaan dengan memastikan adanya penjarakan fizikal, memakai pelitup muka dan selalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Hormatilah setiap ahli keluarga dan syukurilah setiap saat dan waktu ketika bersama ahli keluarga, kerana keluargaku syurgaku. Justru itu, marilah kita bersama-sama menyemarakkan bulan keluarga kebangsaan dengan memastikan keluarga kita sentiasa selamat dari ancaman wabak ini serta berganding bahu untuk memutuskan rantaian penularan COVID-19 ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan bulan keluarga kebangsaan peringkat Negeri Pahang tahun 2020. Kita jaga keluarga kita, kita belum menang, Pahang terus maju. Assalamualaikum. Buat apa tu? Tak sempat balik lah agaknya, sebab sibuk sikit ni. Sihat semua? Cucu sihat? Ok lah, jumpa petang ni ya, InsyaAllah. Ok, bye. Assalamualaikum. Katakan keluarga sehati sejiwa, menjaga sesama saudara tetap.